Yo, ada pergi dong. Balik lagi bersama saya, Agus Siregar, tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tips dan trik cara jadi rusher terbaik di meta sekarang, pastinya ala pro player. Mungkin kalian pasti tahu, bukan mungkin sih, pasti tahu ya guys ya, Eko Asuna, yaitu rusher di Free Fire Master Divisi 2 cewek ya guys ya. Dan cewek pertama yang masuk Free Fire Master League ya cuy ya. Dan pastinya ya mungkin kalian tahu ya guys ya, dengan skillnya yang sungguh pastinya, dengan rusher-nya yang GG ya cuy ya. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya, loncengnya lain, di like juga, jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung kita ke pembahasannya. Oh ya guys, di sini saya baca dari artikel buyah.co.id, mungkin kalian pasti tahu ya guys ya. Di situ saya juga suka melihat informasi-informasi pastinya seputar Free Fire ya guys ya. Nah, di sini tips yang pertama yaitu seorang rusher itu harus berani guys ya. Nah, berani di sini kalian itu harus berani maju, berani pastinya melawan musuh, jadi berani semua guys. Jadi kalau misalkan seorang rusher tidak berani maju ataupun one by one ataupun one lawan 4 ya guys ya, 1 lawan 4, itu kalian harus yang namanya benahi dulu ya guys ya keberanian kalian. Karena seorang rusher itu paling depan dan paling kayak tembok pertahanan ya guys ya. Kalau kalian berani dan pastinya ya guys ya, ketika melawan musuh di situ bakalan jadi rusher terbaik di tim dan di meta sekarang ya guys ya. Jadi seorang rusher harus berani ya guys ya, tips yang pertamanya. Yang kedua yaitu kemampuan membaca situasi guys. Nah, kemampuan ini yang harus kalian miliki ketika kalian jadi rusher ya guys ya. Selain kalian berani, kalian juga harus mempunyai kemampuan membaca situasi guys. Nah, contohnya di sini ketika saya mau ngeras, di situ saya pastikan situasinya si musuh sudah berakhir perangnya. Jadi dia mundur, biasanya dia itu looting lagi ataupun dia bisa yang namanya ngidupin temennya di lewat koin guys. Nah, di sini musuhnya tidak siap untuk perang, tapi dia untungnya pakai Wukong dan saya bisa mengembalikan keadaan walaupun kalah darah ya cuy. Jadi seorang rusher itu harus mempunyai dan kemampuannya cuy membaca situasi. Jadi membaca situasi di sini kalian itu harus yang namanya benar-benar ya tepat ya cuy. Tapi ya kalian pastinya mempunyai pengalaman yang segudang ya guys ya. Segudang tuh ya enggak langsung pastinya ini enak enggak buat majuin ataupun kita maju atau enggak ya guys ya. Nah, biasanya rusher itu bisa yang namanya menginformasikan situasi di depannya apakah bisa dimajuin atau tidak guys. Semisal di sini kalau misalkan musuhnya itu di open fire terus susah buat kalian ya kalahkan, baru kalian kasih tahu ke teman kalian ya kalian jangan turun. Tapi di sini saya yang namanya rusher ya cuy, ya kalau misalkan gampang ya sikat aja guys, seperti itu. Yang ketiga yaitu jangan malas cari informasi musuh guys. Nah, di sini hal yang harus kalian lakukan ketika kalian jadi seorang rusher guys. Seorang rusher itu harus mempunyai ya rajin mencari informasi ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngeras nih, terus kalian tidak menemukan musuh ataupun tanda-tandanya gak ada, kalian cari terus informasinya atau kalian lihat satu orang doang, tapi yang ketiga orang itu kita tidak tahu nih. Nah, kalian harus cari informasinya, mungkin kalian majuin atau kalian granat atau kalian yang lain-lain ya guys ya. Pada intinya kalian itu harus yang namanya mencari informasi musuh itu di berada di mana aja, agar ketika kalian menyerang satu squad, disitulah kalian bisa mempunyai strategi yang cukup bagus dan bisa meratakan guys. Kalau misalkan kalian tidak tahu musuhnya di mana, seorang rusher itu bertanggung jawab ya guys ya. Jadi ya kalian harus mempunyai yang namanya kemampuan mencari informasi musuh yang sungguh cepat ya guys ya. Kalau lambat itu akan sulit ketika kalian melawan satu squad di depan guys. Yang keempat yaitu pintar menjaga diri guys. Selain kalian mencari informasi, di balik kalian mencari, di situ kalian bisa jadi di sandwich, kalian bisa jadi melawan satu squad, di situ kalian bisa jadi ya bisa jadi ya kalian bakalan ya mempunyai resiko ya guys ya. Ketika mengumpulkan informasi yang cukup valid, di situ kalian bakalan
ya menemukan yang namanya resiko ya guys ya. Tapi kalian harus mempunyai skill individu ya. Jadi pintar menjaga diri. Nah, agar kalian pintar menjaga diri, tipsnya apa bang? Yaitu bermain solo versus squad. Itu cocok sekali buat kalian semua. Dan pastinya channel ini bahas solo squad. Kalian bisa tonton dari mulai kalian lawan 1, 4, 2, dan lain-lain guys ya. Cara ngerasnya, cara bertahannya itu sudah lengkap di channelku. Kalian tinggal tonton aja di playlist itu udah lengkap kali guys ya. Jadi kalian kalau misalkan pengen pintar menjaga diri, kalian bisa tonton tips dan trik dariku guys. Yang kelima yaitu menahan di depan guys. Nah pastinya seorang rusher bakalan jadi benteng pertahanan seperti yang saya katakan tadi guys. Jadi kalian harus mempunyai ketahanan yang cukup tebal. Dengan glue yang cepat atau dengan skill karakter yang mumpuni. Karena skill karakter ini, skill karakter buat rusher apa sih bang? Nah di sini kalian bisa yang namanya gunain Chrono ya guys ya, karena biasanya pro player itu pakai Chrono untuk yang namanya menahan di depan guys. Tapi tidak menutup kemungkinan buat kalian semua player-player yang di meta sekarang itu bisa gunain Skyler, bisa gunain A124. Jadi banyak kemungkinan buat skill karakternya guys. Jadi kalian tunggu aja di Free Fire Mas, di Free Fire Indonesia Master ya guys ya. Nanti siang, oke, kalian bisa nonton aja cuy di situ. Kalian ataupun saya akan bahas dengan serinci mungkin ya guys ya. Dengan next video bakalan saya bahas skill karakter di Free Fire Indonesia Master, Free Fire Indonesia ya, PPM lah ya guys ya. Jadi ditunggu aja, pokoknya bakalan menarik dengan metanya guys. Nah itu deh guys ya, tips dan triknya menurut kalian gimana sih guys buat jadi seorang rusher, apakah sulit apakah mudah? Ya pastinya semua role pasti ada kemampuan tersendiri guys. Kalian tinggal asah kemampuan itu agar ketika kalian jadi seorang rusher jadi terbaik, dan pastinya kalian bisa meratakan musuh dengan cepat cuy. Oke, saya Agus Siregar, cabut dulu boy.